Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Om Andre. Dan kali ini saya main lagi ke tempatnya Pak Haji Rafa nih. Izin buat review boleh ya Pak ya? Ya, silakan Mas. Nah, sekarang saya main ke showroom Rafa Aditya 99 Mobilindo. Showroom yang terkenal dengan harga yang murah ya Pak ya? Iya, betul. Slogannya apa nih Pak kalau teman-teman yang belum tahu nih? Ini harganya harga bajongan, harga bakulan, harga pedagang ya. Oke, kalau teman-teman ingin tahu update terbarunya, Pak Rafa juga ada sosial media YouTube ya Pak ya? Iya. Apa nih Pak nama channel YouTube-nya? Channel YouTube Rafa Aditya 99 Mobilindo. Siap, teman-teman bisa subscribe channel YouTube-nya, di sana banyak updatean mobil-mobil murah ya Pak ya? Iya, betul. Tapi kalau teman-teman ingin main ke showroom nih Pak, alamat lengkapnya ada di mana nih Pak? Di Pasar Mobil Kemayoran Blok Q12 Jakarta Pusat. Siap, Blok Q12, Jakarta Pusat. Ya betul. Kalau teman-teman ingin janjian nih Pak, nomor telepon dan WA-nya berapa Pak? 085-3303-54402. Siap, ya. Telepon dan WA aktif ya Pak ya? Iya, aktif Pak. Nah, kalau beli mobil di sini buat dijual kembali masih untung nggak Pak? Insya Allah pasti untung, karena kita sesuai dengan judulnya harga bakul, harga bajong, harga pedagang. Betul sekali. Ya. Kita mulai dari mana nih Pak, enaknya nih Pak? Ini kita mulain dari Honda Freed ya. Honda Freed. Honda Freed ini tahunnya 2009. 2009. Nah, tipenya S tahun 2009, harganya 96 juta. Waduh, Honda Freed 96 juta. Iya, betul. Bisa ditawar lagi nggak, Pak? Bisa nego-nego dikit ya. Bisa nego-nego dikit. Oke, kalau saya lihat interiornya boleh nggak, Pak? Ya, silakan dicek, Mas. Nah, kita cek nih buat teman-teman semua, dikunci nggak nih interiornya? Nah, ini interiornya teman-teman. Masih ori ya, Pak ya? Masih ori. Nanti terima rapi lah pokoknya semua itu ya. Terima rapi. Nanti dipoles juga, Pak? Dipoles. Dipoles. Kita lihat belakangnya nih, teman-teman. Belakangnya seperti ini. Berapa tadi harganya, Pak? 96 juta. 96 juta. Terus kita ke sebelah mana nih, Pak? Ini ada Toyota Yaris ini. Ini belum kita poles, tahun 2010 ya. 2010. Manual transmission. Oke. Ini harganya 82 juta. 82 juta. 82 juta ya, Toyota manual Yaris. Manual transmission, iya. Siap. Nanti dirapihin luar dalam ya, Pak. Ya, nanti di sini terima mulus lah, terima kinclong. Untuk terima teman-teman mulus yang ada di luar kota silakan diorder juga. Unit akan kita antar pelunasan setelah unitnya sampai. Oke, berarti tinggal DP aja, dilunasin di rumah bisa ya, Pak ya? Betul. Wow, mantap banget. Boleh lihat interiornya, Pak? Ya, silakan, Mas, ya. Kita intip teman-teman interiornya. Nanti dirapihin lagi. Nah, seperti ini. Berapa tadi harganya, Pak? Harganya 82 juta. 82 juta. Siap. Kita kemana lagi nih, Pak? Ini ada Pajero tahun 2011 exit ini ya. 2011. 2011 exit. Siap. Ini harganya 187 juta. 187 juta. 187 juta, Mas. Siap. Ya. Kalau beli mobil di sini mah cash aja ya. Cash, kita nggak proses kredit. Jadi untuk yang mau kredit silakan bawa leasing sendiri. Intinya harga tetap sama gitu. Oke, okay. Pokoknya ya, showroom nerimanya harga cashnya aja harga ya. Harga cash, iya betul. Oke, okay, yang nyari Pajero nih teman-teman, harga murah. Kita kemana lagi nih Pak? Ini ada lagi baru masuk ini Mas. Hmm. Ini nah, ada Livina XP ini ya, otomatik. Siap. Tahunnya 2007, tipe XP ya. Matic 2007? Iya, 2007 ini baru masuk unitnya ini. Oke. Nah, nanti juga akan masuk banyak sekali. Ada Calya, ada Mobilio, ada Brio juga, dan juga ada Xenia. Nah, saya syutingnya hari Jumat, harusnya Sabtu barang banyak ya? Iya, barang banyak kalau hari Sabtu masuk gitu. Oke, kalau Grand Livina berapa nih Pak? Ini Livina harganya 63 juta Mas. Waduh, pajak 63 masih hidup juta. Iya, mobil masih belum kita poles, baru masuk ini. Siap, dikirim ke daerah bisa ya Pak ya? Bisa, nanti pelunasannya setelah unit sampai. Ini untuk interiornya dicek ini Mas, masih rapi. Pakai monitor ya dalamannya ya? Dalamannya masih bagus. Siap, interior masih rapi, 63 juta aja nih teman-teman. Oke, kalau yang di dalam ada yang ready nggak Pak? Ini ada Harrier juga ada. Wow, mobil mewah juga ada di sini ya? Harga murah ya, mobil mewah okay. Harga murah Harrier tahun 2008 Mas. 2008? 2008, iya. Siap. Harganya berapa, Pak? Ini harganya 143 juta. 143 juta. 143 juta, iya. Bisa pakai Harrier ya, Pak, ya? Iya. Saya boleh lihat interiornya, ya, Pak? Silakan, Mas. Ya, silakan. Nah, kita intip nih, teman-teman. Interior dari Toyota Harrier. Wah, masih rapi ya, Pak, ya? Iya, masih rapi, Mas. Iya. Masih rapi. Nanti juga bakalan dipoles nih, teman-teman. Oke, ini Toyota Harrier harga di 140 jutaan. Ada mobil yang ready lagi nggak Pak? Ini ada Ayla ini Mas ya.
Yep. Ayla ini tahun 2017. 2017. Cuma kita upgrade menjadi tahun 2019 ya. Tipe X ini ya, kita upgrade ini. Oh, oke. Okay. Tampilannya ini, jadi muda ya? Iya, pelek sudah kita ganti semua. Mobil masih mulus, tinggal pakai. Harganya 82 juta. Wah, murah nih, 82 iya. juta. 82 juta. Plat nomornya D, daerah Bandung ya? Iya, Bandung. Oke, okay, nanti dirapihin kinclong jadi tahun muda, teman-teman. Iya. Kalau yang ready lagi ada nggak, Pak? Ini ada di pinggiran, nanti banyak sekali. Nanti ini, banyak ya? Iya. Kalau kalinya itu udah laku? Ini Sigra sudah laku, Mas. Ini terjual ke Kediri ya. Ke Kediri. Harga pasarnya berapa, Pak, kemarin? Ini kita jual harganya 83 juta ini. 83 juta? 83 juta tahun 2017. Kalau Xenia itu tahun berapa? Itu Xenia belum kita rapikan itu, Mas. Belum dirapihin ya? Nah, ini ada kita lagi di pinggir, banyak ini ada yang... Nah, di samping masih banyak nih. 20 jutaan ada juga ini ya. Wah, mobil 20 jutaan ada? Ada. Oke, mantap nih, kita akan cek nih. Mobil 20 jutaan ada, teman-teman. Kita mulai dari sebelah mana nih, Pak, enaknya ini nih, Pak? Ini ada Vios ini, Mas. Wah, Vios nih, teman-teman. Vios tipe G ya, manual transmission. Mm-hmm. Jadi tipe G, bukan mantan taksi. Oke. Ini harga berapa, Pak? Vios ini harganya 63 juta, Mas. 63 juta? 63 juta, tahunnya 2007, manual transmission. Siap, ini Vios asli ya, Pak, ya? Bukan limo ya? Bukan, ini tipe G, Mas. Oke, harganya 67 juta aja, bawa pulang, teman-teman. Iya. Kita kemana lagi nih, Pak? Ini ada Soluna ya, mobil murah daripada pakai motor. Ini pakai mobil Soluna, ini sudah mulus. Hmm? Ya, harganya hanya 28 juta ini, Mas. Buset, 28 tahunnya juta. Tahun 2000 ya, manual transmission. Kaki-kaki masih enak, mesin juga masih enak, AC juga masih sangat dingin. AC masih sangat dingin. Loh, daripada kepanasan kehujanan ya. Iya. Seharga motor NMAX aja nih, 28 juta, teman-teman. Juta. Soluna tahun 2000 ini, Mas ya. Siap. Masih banyak nih. Kita kemana lagi nih, Pak? Iya, interiornya masih rapi juga ini, Mas ya. Interior masih rapi. Mau test drive di sini boleh ya? Ya, silakan. Sepuasnya dah test drive. Oke. Okay. Velos dijual nggak, Pak? Ini Velos plat Madura ini sudah terjual, sudah ter-DP ini, Mas. Kemarin berapa nih harga jualnya, ini nih, harganya tahun 2014 laku 103 juta ini, Mas. Oh, Velos 103 juta iya, ya? Iya, 103 juta. Udah laku dikirim ke Madura juga nih? Madura ini. Ya, wah, Mas, mantap ya. Nih. OTW Madura nih, teman-teman. Kalau Picanto ini ready nggak, Pak? Ini Picanto tahun 2012 ini, Mas. Plat D. Siap. Mobil masih sangat rapi, masih sangat mulus. Tinggal kita cuci, rapiin lagi, kita poles. Harganya ini 68 juta. 68 juta. Juta iya. Oke, murah banget nih. 68 juta, semuanya masih normal, dingin masih ya, Pak? Masih normal, Mas, ya. Oke, ini ada Yaris juga nih, teman-teman. Ini Yaris manual transmission tahun 2006 ini, Mas. Tahun 2006. 2006, harganya 72 juta ini. Tipenya tipe apa, Pak? Ini tipe E. Tipe E, Mas, ya. Tipe siap. E. Velg masih bawaan pabrik, iya. Cat masih mulus, masih nanti mulus. Dipoles jadi kinclong ya, Pak? Iya, terima mulus, terima rapi lah pokoknya. Oke, gak kalah keren dari Velos, ada Xenia nih. Ini Xenia R Sporty, ini baru masuk juga ini. Xenia R Sporty, cuma velgnya masih kaleng, nanti kita ganti racing. Ini tahun 2015, manual transmission ya, Mas, ya. Siap. Ini harganya 115 juta, R Sporty, tipe paling tinggi ini. 115 juta, tipe 100, paling tinggi iya, ini, teman-teman. Ini sudah barong, grill-grillnya juga. Nanti digantiin velg, jadi iya. Ganteng banget ya, Pak, iya, ya. Nanti velg racingnya ada ini, bawaannya nanti kita velg R Sporty juga nanti velgnya, Mas. Betul, plat nomornya daerah Jakarta ya? Iya, ini Bekasi plat nomornya, Mas. Bekasi ya? Bekasi, siap, iya. 115 juta. 15 juta, teman-teman bisa langsung beli aja nih, teman-teman. Iya. Pak, kalau minimal DP berapa nih kalau teman-teman buat kirim ke daerah nih? Minimal 10 juta, Mas. 10 juta aja. Nanti pelunasan setelah unitnya sampai. Siap, nanti udah sampai di rumah bisa dilunasin langsung ya. Iya, betul lah. Jadi aman nih, udah biasa kirim ke daerah ya. Iya, wah, sering, Mas, ya. Tiap hari bahkan tiap hari kita berangkatin ke luar daerah. Betul. Jadi buat teman-teman semua mau dipakai bisa, mau dijual kembali di daerah juga bisa ya, Pak ya. Iya, jadi nanti lewat video call dulu unit cocok di DP baru kita bersihkan, kita rapikan baru kita kirim. Siap. Ini unit berarti udah habis semua yang di sana ya? Ini masih ada banyak sekali. Oh, masih ada, kita ke sebelah sana aja deh, Pak. Iya. Besok kan nanti ada yang baru lagi baru, nih. Baru, nanti ada Kalia juga warna merah, Brio, Avanza, Xenia akan masuk besok, Mas. Akan masuk besok nih. Kalau teman-teman ingin tahunya buka YouTube Rafa Aditya nih. Iya. Ini dijual nggak, Pak? Ini Captiva diesel tahun 2013 ini, Mas.
2013 ini belum kita poles juga, ini baru masuk, ini harganya 125 juta. 125 juta. Tahun 2013 diesel ini ya. Wah, diesel mobil ganteng, harga murah ya, Pak ya. Harga bakul lah pokoknya. Harga bakul dijual kembali juga oke, teman-teman. Iya. Kalau di sana masih ada nggak, Pak? Ini masih ada. Carry di sana tuh. APP ini, Mas. Oh, APP. Ini carry ini plat BG sudah terjual, tinggal kita kirim ke Banyuwangi ini kalau nggak salah. Berapa kemarin carry, Pak? Ini harganya 85 juta tahun 2019. Tuh, carry juga kemarin 85 tuh. Kalau APP ini tahun berapa, Pak? APP tahun 2009 manual, ini harganya 69 juta. 69 juta. Iya, oh, 69 murah juta. Banget, teman-teman. Ini nanti dipolesin rapi semua ya? Rapi, ini yang di pinggiran ini belum kita rapikan, Mas. Jadi kalau udah ter-DP baru kita poles, baru kita rapikan semua. Oke, platnya T daerah mana nih, Pak? Ini platnya Karawang ini, Mas. Plat Karawang, Karawang ya? Iya. Siap. Kalau yang di sana? Ini ada lagi. Xenia. Ini Xenia sudah terjual, ini akan kita kirim ke Bengkulu ini, Mas. Nah, buat teman-teman dari Bengkulu, berapa kemarin, Pak? Ini terjual tahun 2013, ini 80 juta ini. 80 juta? Xenia R ini ya. Siap. Kalau ini mobil apa, Pak? Ini sama, Xenia X terjual ke Situbondo ini, Mas. Ke Situbondo? Nah, nanti kita tinggal kirim ini, soalnya kan masih proses antri di sini kan untuk poles-polesnya itu. Betul, karena antriannya banyak banget nih, teman-teman. Iya. Makanya buruan. Kemarin berapa, Pak, harganya? Ini harganya 82 juta tahun 2014. 82 juta. 82 juta. Siap, ada yang baru diganti ban tuh, Grand Livina, Pak? Oh, ini belum selesai nih, Mas. Masih belum selesai kita ya? Ini bannya masih kita pakai untuk yang lain dulu, ini yang sudah terjual duluan ya. Oke. Kalau ini ada yang ready lagi nggak, Pak? Ini ada Kia Picanto tahun 2012 ini. 2012. Iya, harganya 65 juta ini, Mas. 65 juta. 65 juta. Wah, iya. Murah aja nih, teman-teman. Iya. Kalau yang di sana punya siapa, Pak? Ini Avanza 2017, Mas, ini, Mas. Platnya H Semarang. Plat H Semarang ini ya. Oke. Ini harganya 116 juta tahun 2017 tipe G. Tipe G 2017. Cuman peleknya masih kaleng, nanti kita ganti ya. Kita dapatnya kaleng, nanti kita ganti. Siap. Mobil masih buat, mulus sih. Buat teman-teman daerah Semarang nih, murah aja nih. R3, Pak? Ini ada R3 diesel ini, Mas, tahun 2018 Pak, kalau nggak salah ini ya. Siap. Diesel hybrid ya. Okay. Ini harganya 125 juta. Wow, mobil jarang 125 juta ya. R3 diesel ya, hybrid ya. Oke, okay. 125 juta bawa pulang, juta. Teman-teman. Kalau di sana bukan ya, Pak ya? Ya, masih banyak lagi sih, cuman ini udah malam kayaknya, Mas. Siap. Jadi kita lanjut aja nanti besok setelah ada stok yang baru ya, Pak ya. Iya, siap. Siap. Buruan deh teman-teman mampir ke channel YouTube Rafa Aditya 99 Mobil Indo atau mampir ke nomor telepon Pak Rafa aja ya, Pak ya. Betul ya, Mas. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama, Mas. Ya, oke. Okay.